Kamis pagi, Penjabat Bupati Sarolangun mengadakan coffee morning bersama insan pers dan LSM se-Kabupaten Sarolangun. Silaturahmi ini bermaksud selain memperkenalkan diri PJ Bupati Hendrizal, diharapkan untuk membangun Kabupaten Sarolangun ke depan. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini JEKTV sudah beralih ke siaran digital, dan JEKTV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita JEKTV juga dapat diakses melalui kanal YouTube resmi JEKTV. Akhir kata, saya Hamidah Rizky pamit undur diri. Selamat siang, selamat beraktivitas. JEKTV, inspirasi kita. Guna membangun hubungan baik dan mendiskusikan berbagai pandangan dan harapan para jurnalis dan LSM, Penjabat Bupati Sarolangun Hendrizal melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan insan pers pada Kamis pagi bertempat di kediaman rumah dinas Bupati Sarolangun. Dalam pertemuan itu, di samping memperkenalkan diri dan menceritakan rekam jejak karirnya, PJ Bupati mengajak seluruh insan pers dan LSM untuk bersama membantu dirinya dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan di Kabupaten Sarolangun. Hendrizal sangat mengharapkan dukungan dari insan pers yang menjadi mitra pemerintah dalam memberikan informasi dan kontrol terhadap target dan sasaran selama ia menjabat menjadi PJ Bupati Sarolangun ke depan. Baik, terima kasih terkait dengan pertemuan kita pagi hari ini itu dengan seluruh rekan-rekan media dan LSM di Kabupaten Sarolangun. Saya pikir ini merupakan salah satu tugas kewajiban saya sebagai PJ Bupati Kabupaten Sarolangun. Kenapa ini merupakan salah satu kewajiban saya harus ketemu dengan kawan-kawan media? Saya ingin semua kegiatan saya ini, semua yang akan saya laksanakan di Kabupaten Sarolangun ini sesuai tugas dan kewenangan saya. Saya mohon dukungan dengan kawan-kawan khususnya media dan LSM. Saya tidak akan bisa bekerja maksimal ketika kita tidak komunikasi kita lancar, baik dengan LSM maupun dengan media. Selain silaturahmi, dalam pertemuan tersebut diadakan sesi tanya-jawab antara insan pers dan LSM se-Kabupaten Sarolangun bersama PJ Bupati. Dalam pertemuan tersebut, PJ Bupati Hendrizal didampingi langsung Kadis Kominfo Sarolangun Muhammad Idrus serta Kakankes Bangpol Sarolangun M. Hudri. Slamet Riyadi, JEKTV, melaporkan.